Tinggal menghitung bulan jelang Anang Hermansyah turun dan pensiun dari kursi legislatif, alur hidup musikus asal Jember itu justru kian mendulang babak penuh kejutan. Pasalnya tak menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke dunia entertainment, kabarnya Anang justru semakin sibuk membantu Ashanti dan Aurel Titania sang putri mengurus bisnis kuliner keluarganya yang secara mengejutkan kian sukses melebarkan sayap. Tak main-main, kini Anang dan keluarganya telah membuka 10 cabang restoran mereka di berbagai daerah. Mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Makassar, Sulawesi, hingga Medan, Sumatera Utara menyisakan tanya. Sukses membangun kerajaan bisnis kuliner. Mungkinkah ini sinyal bahwa Anang dan Ashanti juga akan pensiun dari jagat hiburan? Ya di Jakarta aja waktu di Menteng juga rame. Tapi kalau setiap kali di luar Jakarta tuh alhamdulillah banget antusiasnya. Kayak kemarin Makassar, ini besok aku ke Medan pembukaan juga. Jadi alhamdulillah banget. Mungkin kadang-kadang sedihnya adalah di saat kita gak bisa meladeni mereka satu persatu untuk foto ya. Kita manusia biasa yang gak mungkin sebanyak itu. Kayak di Makassar kemarin tuh mereka dari jam 6 pagi. Sedangkan kita baru datang tuh janji meet and greet jam 5 sore. Bayangin, mereka nunggu ratusan sampai hampir 100 ribu orang kali ya, rame banget. Uniknya bak semakin tinggi pohon, semakin tinggi pula angin yang meniup. Semakin sukses bisnis kuliner yang diretas Anang dan Ashanti sang istri, semakin kencang pula cobaan yang mengguncang. Ya, gara-gara sukses membangun jaringan bisnis kuliner, konon memancing persaingan tak sehat yang kabarnya sempat membuat Ashanti gerah. Pasalnya, gerai restoran Anang Ashanti jadi mendadak sering kedatangan tamu tak diundang yang menebar kejadian aneh. Mulai dari membakar dupa di restoran Ashanti hingga membawa bungkusan misterius. Menghadapi serangkaian kejadian aneh ini, Ashanti pun sontak gerah dan mengunggah ultimatum mengejutkan lewat sosial media. Agar oknum yang tertangkap basah telah menebar kejadian aneh di gerai restonya, segera datang dan menjelaskan maksud aksi misteriusnya yang tertangkap kamera CCTV. Ada apa dengan Ashanti? Serius mengunggah pengumuman lewat sosial media? Benarkah Ashanti serius ingin menyeret sang oknum yang menebar aksi misterius di restorannya ke ranah hukum? Karyawan-karyawan saya semua nyiup menyan di locker dan lain-lain. Kita sih insya Allah percaya nggak percaya, tapi kita punya Allah. Jadi siapapun yang mau berbuat macam-macam, insya Allah terlindungi dan mudah-mudahan. Tapi kita akan tetap cari kamu karena kita lihat kamu lewat CCTV. Jadi kalau kamu dengar ini, kamu lebih baik datang ke store, gaskan langsung. Aku rada sedih sih, bukan sedih, ada dua kali ternyata aku belum cerita lagi. Jadi setelah kejadian itu, ini kayaknya orangnya memang iseng atau nantangin atau apa, gak ngerti. Jadi ada ibu-ibu, cuma ini aku pikir udahlah. Jadi dia datang bawa bawang putih tunggal pakai dibungkus kain kafan. Jadi, tapi dia gak maksud naro gitu, pintar. Jadi dia ke kasir aku, dia bayar, terus orang udah cantik orangnya bener-bener. Nanti aku kasih lihat, nanti di CCTV aku kasih lihat badannya, tapi mukanya aku tutupin ya. Jadi dia bayar gitu, tapi dia bayar cuma satu, gelagatnya aneh. Abis dia bayar, dia bawa, terus dia ninggalin gini. Pas pulang, dibilang mbak-mbak di kasir, "Bu, ini ketinggalan." Anak-anak ada dia cuma ngeliat, jadi serem gue, terus dia jalan lagi. Dibuka, jadi kayak kain kafan, dibungkus bawang putih tunggal. Takut gue. Gitu. Jadi ya, aku menganggap yang begini-begini, bukan aku gak percaya, gak percaya. Tapi balik lagi, aku yakin Anul laris-laris aja gitu. Bagi aku, persaingan lewat hal-hal yang seperti ini, aku merasa aku punya Tuhan, aku punya Allah yang menjaga. Kalau udah menakutkan gitu, mungkin kita akan laporin polisi. Kenapa aku juga gak terlalu gimana? Karena kalau misalnya dia, selama dia gak nyakitin karyawan aku atau main kekerasan atau apa, ya aku pikir udahlah gitu. Kalau yang masalah mistis-mistis ya kita lawan dengan banyak doa, banyak sholat aja gitu, banyak yang doain juga, alhamdulillah itu aja.
Semakin ramai bisnis kulinernya berjalan, niat pensiun Anang Hermansyah dari kursi legislatif demi Ashanti dan anak-anaknya semakin membuahkan momen penuh cinta. Pasalnya Anang jadi semakin banyak memiliki waktu untuk bersama anak-anaknya, meringankan beban Ashanti yang harus membagi waktu antara kesibukan bisnis, penyanyi sekaligus ibu dan istri untuk sering mendampingi sang buah hati. Terutama si kecil Arsy dan Arsya yang tengah lincah-lincahnya dan membutuhkan banyak perhatian. Uniknya, terlepas dari usaha Anang yang ingin menjadi suami sekaligus ayah ideal, si kecil Arsy justru menunjukkan sikap anak solehah. Tanpa pernah didorong apalagi dipaksa oleh orang tuanya, Arsy gemar mengenakan hijab, bahkan senang bermain berpura-pura menjadi ustazah. Tidak hanya itu saja, sifat Arsy yang solehah pun kerap meramaikan suasana rumah Anang dan Ashanti dengan hikmah tapi juga tawa. Karena dengan sikapnya yang centil, Arsy sering memberikan ceramah yang menohok, terutama Ashanti seperti berikut ini. Hari ini saya mau pergi ke Bandung. Saya sudah bawa tas, ini isinya makanan sama handphone. Bajunya itu, ini bajunya. Aku itu beli di mana, Utang? Di LA. Di LA. Ini bajunya bagus banget. Ini beli juga nih. Ini beli di mana ini? Sama. Oh, di LA juga ya? Ini ada aku. Ada aku habis keluar. Sini lagi sini. Sini ya baju sini. Nah, stop. Bagus. Ganti lagunya Kanisa. Aku enggak, aku kan enggak islami banget gitu, maksudnya bukan yang hijaber gitu kan. Jadi kayaknya punya anak yang kayak gini tuh bangga banget gitu. Menghadapi sikap Arsy yang islami dan kerap memperingatkan ibunya untuk mengenakan hijab, tak pelak mencuatkan tanda tanya. Mungkinkah batin Ashanti yang tergelak oleh Arsy dan mulai menanamkan niat untuk mengenakan hijab secara permanen? Entahlah, yang pasti sikap kecil Arsy yang soleha dan hobi menyanyikan lagu-lagu religi mampu menyentuh hati siapapun yang melihatnya. Buktinya, karena tersentuh dengan hobi Arsy yang senang menyanyikan lagu-lagu religi Sabian, Nisa Sabian pun jadi tersentuh dan memberikan kejutan manis untuk Arsy, yaitu kolaborasi menyanyi bersama Nisa yang tengah naik daun tanpa dibayar sama sekali alias gratis. Aku gak mau ngarahin lu, udah terserah deh. Aku masih kecil juga jadi bingung kan, karena kan aku juga akunya nggak pak, aku juga pasti malu lah akunya nggak pakai. Terus kalau anaknya ngomong kayak gitu kan ngerasa kayak ditak gitu, kayak dipukul-pukul gitu. Kalau ketemu nggak ada peluk. Kamu sekolah gua apa sih? Aku kemarin lihat video kamu.